Welcome back to my channel. Balik lagi di channel gue, yaitu kita CEO Hatu-Hatu. Oke, balik lagi di konten reaction. Kalau kalian udah baca judulnya, kalian pasti udah tahu banget. Hari ini tuh gue tuh excited banget karena malam ini gue bakal mereaction 2 teaser ataupun 2 spoiler. Sebenarnya satu spoiler, satu teaser. Yaitu teasernya Dita udah keluar, anjir. Kalian udah ngeliat dong pasti foto teasernya Dita di Instagram officialnya Secret Number. Kalau yang belum, wajib lihat deh. Jadi fotonya itu kayak gini. Dia tuh kayak, Dita itu lagi megang bunga. Dan bunganya itu gue notice banget kalau itu tuh bunga dari Indonesia. Sering banget gue lihat bunga apa tapi gue gak tahu. Soalnya gue kalau di tempat kerja gue banyak banget bunga yang kayak gini ditanemin gitu loh. Oh my god. Dan itu tuh pas waktu gue lihat, gue otomatis kayak langsung di comeback ini tuh Dita, aduh, auranya makin-makin parah sih ya. Kalian setuju dong pasti untuk ini. Terkejut banget gitu loh sama auranya Dita di comeback kali ini, makin-makin jadi-jadi sih. Apalagi dah lagi di teasernya fotonya aja udah kayak begini, thumbnailnya sekiranya ada orang kok teriak-teriak ini mah. Tapi untuk itu gue bakal lihat yang spoiler kelimanya ya. Ternyata bener ya, spoilernya cuma ada 5 ya. Kemarin ada yang komen, kak bukannya spoilernya kurang 2, kan member Secret Number ada 6. Gue juga tadi, oh iya ya kata gue, tapi ternyata bener gue ya, spoilernya cuma ada 5 coy. Ya seperti itulah, jadi lu saja kita kan. Spoiler 5 5 4, tapi itu 4 dah. Kayak gini 4 kan, huruf Romawinya 4. Oke, untuk spoiler kelima gue kagak tahu ini artinya apa. Secret Number V, gue kagak ngerti. Apakah game? Soalnya ini ada game-gamenya. Game yang kalian tahu gak sih, kayak game yang diputer terus kita kayak nyamain itu, nanti kita dapat jackpot, kayak gitulah. Game apa ya namanya? Gue gak pernah mainin game ini sih, cuman gue sering banget ngeliat ini di film-film gitu loh, di kartun, di apa, pokoknya ada. Jadi kita tarik terus kita kalau gambarnya sama semua, kita tuh dapat jackpot gitu loh. Dan di sini gak ada dapat jackpot. Di thumbnailnya pun bukan jackpot. Apa ya artinya? I don't know. Kita tunggu aja. Semakin penasaran aja. Langsung aja kita lihat teaser Mbak Dita. Siap-siap teriakin yuk. Aduh, ulang. Satu. Cantik banget. Aduh, Dita. Gila sih. Emang Dita itu nambah kurus ya. Pantesan aja Lea ngiranya ininya pas waktu permainan megang ini dikirain Lea. Soalnya emang Dita gua notice banget dia tambah kurus, teman-teman. Beda sama waktu awal debut. Tapi bagus, gue suka sih badan Dita segini ya. Segini gue suka. Satu, dua, tiga. Petik. Oh my god. Ow. Gue suka banget sama bagus banget. Gue suka banget ngeliat mata Dita. Sangat tidak bagus untuk kesehatan kalian melihat Dita di awal-awal teaser ya, teman-teman. Biasanya kan Dita di akhir teaser terus ya. Dita dikasih di awal, anjir. Kurang apa lagi coba ini? Aduh, aduh, cantik sekali. Gue suka banget ngeliat muka Dita. Ih, gue suka banget sama kostum Dita di sini yang pakai baju hitam. Kayaknya ini lagunya bakal hit banget. Aduh, cantik deh. Suka banget, gue suka banget sih sama Dita terus sama. Oh, judulnya tuh Tap. Tanggal 16. Berarti bener ya. Kalian inget nggak ada spoiler yang si ini lagi tiduran terus dia kayak mendapat pesan meeting with Lucky. Dan itu tuh ada waktu terkirim message-nya itu 11 11 16. Dan ternyata bener itu tanggal comeback-nya dong. Suka banget sama make up segala macemnya. Semuanya perfect dong. Aduh, gak bosan-bosan gue. White, white, white. Tadi white. Dia pakai celana Celine dong. Designer of Celine. Oh my god, dia pakai celana Celine. Oh my god, cantik banget. Gak bosan-bosan ini. Ampun, gue jadi gak sabar. Ya ampun, semoga aja gue bisa beli albumnya. Cantik banget sih, sumpah. Gak bisa ini cantik banget.
Semoga aja gue bisa beli albumnya ya teman-teman. Tolong doain biar duitnya ada. Semoga aja harganya gak terlalu mahal ya. Berharap banget ya albumnya gak mahal. Oke, itu dia reaction gue kali ini. Thank you. Dadah, kita tunggu ntar malam buat tebak-tebakan. Ntar malam bakal teasernya siapa nih? Kalau menurut kalian, komen di bawah. Kalau menurut gue, besok adalah teasernya Jini. Kalau nggak Jini, sudam. Oke, kalian coba komen di bawah ya. Besok kira-kira teasernya siapa nih?